Inilah kilas VOA, berita dunia dalam 60 detik. Pasukan Irak melakukan serangan terbesar di kota Fallujah yang dikuasai ISIS sejak 2014. Serangan darat diperkuat dengan serangan udara oleh pesawat tempur Amerika. Sekitar 50 ribu warga sipil masih terjebak di kota Fallujah. Parlemen Filipina menetapkan Rodrigo Duterte sebagai presiden ke-16. Duterte unggul atas pesaing terberatnya Manuel Roxas yang didukung oleh presiden sebelumnya Benigno Aquino. Hujan deras di wilayah Baden-Württemberg, Jerman menyebabkan 3 orang meninggal dunia, termasuk 1 orang petugas penyelamat. Curah hujan ini merupakan yang tertinggi di kawasan barat daya Jerman. Video jurnalis asal Jepang yang disandra oleh kelompok Al-Qaeda jaringan Al-Nusra beredar. Junpei Yasuda ditangkap Juni tahun lalu saat memasuki wilayah Suriah dari Turki.